Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rijan Nelal Ulia. Selamat sore, saya ucapkan dari Terminal Kartosuro di Kabupaten Sukoharjo. Saya sudah berada di depan dari agen bus yang akan saya naiki. Dan ini merupakan PO baru dan baru berjalan kembali setelah beberapa lama tidak berjalan, yaitu PO Rana Jaya. Ini merupakan PO berasal dari Blitar, Bumi Bung Karno, dan sekarang membuka rute dari Prambanan menuju ke Bogor dan Blitar menuju ke Bogor. Tetapi nanti saya akan naik armada yang dari Prambanan. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4 sore dan di Terminal Kartosuro masih ada beberapa bus malam yang berangkat dan berdatangan. Di sana ada bus Gunung Mulia dan di sana ada bus Sindoro Satria Mas. Nah, apabila teman-teman naik dari Terminal Kartosuro ini, jangan lupa untuk mencoba sate ayam ya, karena di sini tuh banyak banget penjual sate ayam. Nah, seperti ini teman-teman, bentuk tiket dari bus Rana Jaya yang akan saya naiki, Masterpiece Class. Jadi di sini bentuk tiketnya itu sampulan tapi seperti paspor seperti itu ya. Dan kertas kelebihan ini itu adalah kupon makannya. Nah, harganya sendiri dari Kartosuro menuju ke Bogor atau ke Jakarta itu 200.000. Dan untuk pemesanan bisa menghubungi nomor yang di sini atau nomor Mas Dion ya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Bisa pesan via WA dan nanti pembayaran via transfer. Saya akan duduk di seat 1B yang pastinya hot seat dong. Oke teman-teman, ini bus Rana Jaya yang akan saya naiki sudah sampai di Terminal Kartosuro menggunakan sasis Mercedes-Benz dan menggunakan bodi SR2 dari Laksana. Mari kita coba menuju ke Jakarta. Oke teman-teman, di belakang saya ini adalah bus Rana Jaya yang akan saya naiki menuju ke Jakarta. Dan ini menggunakan bodi SR2 karya dari Laksana. Tadi saya sudah melihat ke dalam, seatnya itu wow, istimewa. Mari kita coba ya. Nah teman-teman, seperti inilah tampilan seat dari bus Rana Jaya yang saya naiki. Seatnya ini gede banget ya. Dan Bluetooth, langsung tersedia fasilitas selimut ditambah dengan bantal. Dan ada leg rest dan tentunya reclining seat. Busnya ini menggunakan sekat, tapi untuk pandangan kedepannya masih kelihatan ya. Oke teman-teman, seperti inilah tampilan interior dari bus Rana Jaya yang saya naiki. Untuk di baris kiri itu terdapat 7 baris ya. Untuk baris kanan itu terdapat 8 baris. Jadi di sini ada 16, di sini ada 14, totalnya 30 seat. Dan seatnya ini yang bikin istimewa adalah gede banget.
seatnya ini menggunakan karya dari Rimba Kencana dan benar-benar nyaman banget. Tuh, coba lihat, menggunakan selimut bed cover ditambah dengan bantal yang nyaman banget ya di sini. Di bagian belakang ini itu terdapat ruang istirahat kru dan dilengkapi juga dengan toilet. Nah, seperti inilah tampilan toiletnya, hanya digunakan untuk buang air kecil ya saat busnya berjalan. Mari kita lihat fasilitas apa aja yang ada di kompartemen bagian atas. Nah, di sini ada stop kontak untuk mengisi daya, hanya untuk HP ya, bukan untuk power bank. Jadi di sini ditulis tempat chargernya seperti itu. Di sini ada cool box. Nah, lengkap juga ya fasilitasnya. Kita lihat yang kompartemen bagian lain. Nah, ternyata untuk fasilitas stop kontak hanya terdapat di kompartemen yang ada tulisannya charger seperti itu. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam bus Rana Jaya yang akan mengantarkan saya menuju ke Jakarta. Dan saya amazed banget dengan seatnya ini loh. Seatnya bener-bener nyaman banget dan gede dan cocok banget untuk tinggi saya, yaitu 171 cm. Ditambah dengan selimut yang bener-bener wow, memanjakan penumpang banget. Ditambah dengan bantal. Bantalnya ini nyaman banget untuk dipeluk atau untuk dipakai buat tidur seperti itu ya. Jadi jos lah pokoknya. Seatnya bener-bener wow, menggoda sekali. Selain itu teman-teman, di seat bagian depan itu terdapat pegangan tangan, lalu tersedia bottle holder, lalu ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau gadget seperti itu ya. Ditambah lagi ada colokan USB untuk mengisi daya. Jadi kita bisa mengisi daya di sini atau di kompartemen di atas nomor seat 7A7B di situ. Nah, kalau menurut saya pribadi, hot seat yang paling recommended adalah 1C atau 1D untuk armada ini ya, karena di 1A 1B itu di depannya ada panel kelistrikan seperti itu. Untuk 1C 1D ini benar-benar kaki bisa dilurusin nih, kayak gini nih. Mantep banget. Dan legroom-nya lebih luas. Nah, jadi teman-teman, perjalanan bus Rana Jaya ini adalah full tol via tol Trans Jawa. Jadi setelah dari Kartosuro, ini kita langsung masuk ke jalan tol via gerbang tol Colomadu. Aku makan.
sekarang sampai di Terminal Bawen dan lagi menaikkan penumpang. Di sini saya duduk di depan ya. Krunya adalah Mas Rizky dan Pak Alip ya, namanya Pak ya. Ini berangkat dari Prambanan jam berapa Mas ya? Tadi jam 3. Jam 3. Terus mampir ke agen mana aja nih kalau dari timur? Kalau dari timur tadi di Prambanan ya. Terus di Kartasura terus ini terakhir ini. Di Bawen, berarti ya. Terakhir memang Bawen ya normalnya. Ya. Kalau dari barat berangkat jam berapa itu? Kalau dari barat ya sama. Jam 3 juga. Ya. Terus mampir agen mana aja kalau dari barat? Kalau dari barat ya dari yang pertama ya Ciawi. Terus Cilengsi. Cilengsi. Biasanya ya langsung ke Bekasi terus Cikarang. Bekasi Cikarang, ya. Langsung hantam ke Prambanan ya. Ya. Untuk saat ini masih ada dua rute ya, Prambanan Ciawi sama Blitar Ciawi ya. Ya. Untuk harganya sendiri dari Prambanan ke Ciawi itu 200.000. Iya. Oke teman-teman, di sini kita langsung mendapatkan fasilitas snack. Jadi isinya tuh ada kue ditambah dengan air mineral gelas. Jadi lumayan banget nih, mantap. Armada ini memiliki 3 kru yang bertugas antara lain 1 Mas Laki, 2 Mas Alif, dan saya Rizky sebagai asisten kabin yang selalu siap membantu Anda dalam perjalanan. Bus ini memiliki fasilitas 30 seat jumbo, AC, entertainment system, bantal peluk, selimut bed cover, toilet, alat pemadam kebakaran, dan alat pemecah kaca. Indonesia. Kalau nak pegang ni, jangan.
Sekarang perjalanan saya naik bus Trana Jaya sudah keluar tol. Jadi ini nanti akan keluar tol via gerbang tol Weleri untuk menuju ke rumah makan di daerah Gringsing Batang. Terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati servis makan bersama Trana Jaya Masterpiece Class. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik bus Trana Jaya sudah sampai di rumah makan Raos Eco di daerah Gringsing, Kabupaten Batang. Di sini merupakan letak servis makan dari bus Trana Jaya yang saya naiki. Letaknya di rumah makan Raos Eco bagian depan. Nah, busnya parkir di situ dan di sini ramai banget bertemu dengan bus Sudiro Tunggal Jaya, bus Laju Prima, bus Murni Jaya, bus Siliwangi Antar Nusa. Ramai banget untuk malam ini. Di sini ada bus Trana Jaya yang saya naiki. Di sini ada bus Laju Prima. Di sini ada bus Siliwangi Antar Nusa yang memakai sasis Scania K410. Kelihatannya ini jurusannya Blitar menuju ke Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, atau sebaliknya, yang menggunakan bodi SR2 dari Laksana. Dan di sana ada Mayora Trans, lalu ada Laju Prima, Murni Jaya, dan lain-lain. Ramai banget. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan servis makan, kita melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, saya sudah mengambil servis makan dari bus Trana Jaya. Kali ini saya mengambil menu soto. Tadi suruh nasinya dipiring sendiri ya, tapi udah kebiasa campur, hantam terus campur, ditambah dengan teh hangat. Nah, bentuk tiketnya apabila sudah disobek seperti ini, jadi panjangnya sama ya. Nah, kayak gitu. Tiketnya keren banget sih, asli unik seperti itu. Dari Bumi Bung Karno untuk Indonesia, mantap. Oke, karena udah lapar, mari kita makan. Kuahnya masih panas banget, jadi kelihatannya bakal enak dan seger banget ini di tenggorokan. Jadi pilihan makanannya di rumah makan Raos Eco itu banyak banget ya di bagian depan ini. Jadi ada nasi goreng, lalu ada lontong pecel, lalu ada nasi rames, terus ada nasi soto ditambah bakso sapi. Kali ini saya pengen nyoba soto ya. Masih panas banget, jadi enak banget ngorokan. Kalau dipedesin, asli enak banget. Pilihan makannya benar-benar banyak banget ya. Di sini ada nasi rames, jadi nasi rames itu ngambil sendiri lauk-lauknya. Ada sayur tahu, ada mie, ada orek tempe, lalu ada telur atau ayamnya. Di sini nasinya, terus di sini ada lontong pecel. Jadi di sini ada telur asinnya, ada tempenya, ada kulupnya kalau bahasa Jawa, dan di sana ada nasi goreng. Di bagian sini kita bisa mengambil teh atau kopi seperti itu, ngambil sendiri ya, dituang sendiri. Di sini ada pilihan nasi soto dan di sini bakso sapi. Jadi bebas milih salah satu.
bus yang saya naiki. Di sini saya sukanya itu liverinya ya, walaupun simple tapi kelihatan keren gitu. Imbauan penumpangnya juga menaiki armada dikarenakan armada akan segera melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah menyelesaikan servis makan dan kenyang banget. Saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Saya belum tahu nih turunnya kemana, tapi kemungkinan besar turun di Pasar Rebo di Jakarta Timur. Oke, mari kita melanjutkan perjalanan dengan menikmati fasilitas dari bus Rana Jaya. Teman-teman, tadi habis dari rumah makan saya tertidur dan bangun-bangun sudah sampai di daerah Kelari. Bener-bener jahat banget kursinya, nyaman banget buat tidur. Apabila teman-teman yang ingin menikmati perjalanan dengan rebahan atau yang pengen tidur pulas banget, cocok banget naik bus ini. Ini perjalanan saya naik bus Rana Jaya sudah lepas dari gerbang tol Cikunir dan sudah mengarah menuju ke tujuan saya, yaitu ke Pasar Rebo. Jadi sebentar lagi saya akan tiba di tujuan saya. Saya akan turun di Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dan busnya nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhirnya, yaitu Ciawi, Kota Bogor. Perjalanan yang cukup mengesankan ya naik bus Rana Jaya ini. Pendatang baru dan baru membuka line baru Prambanan menuju ke Ciawi. Waktu tempuhnya mantep banget, dari Kartosuro menuju ke Pasar Rebo ini berangkat pukul 5 sampai setengah 6 ya, sekitar segitu kemarin, dan sekarang itu sampai pukul 1 lebih sedikit. Jadi waktu tempuhnya sekitar 7 sampai 8 jaman. Dan itu mantep banget dengan fasilitas dan layanan yang keren, dan harganya cuma Rp200.000. Itu kalau menurut saya wow.
Oke. Mas, matur suwun. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai di tujuan saya, yaitu di Pasar Rebo. Itu tadi merupakan perjalanan saya naik bus PO baru, yaitu PO Rana Jaya dari Kartosuro menuju ke Pasar Rebo, Jakarta. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.